are Dio Moran, and now you're watching Indigo Talks. Sama Joy Moran dan di sini udah ada Sabit, Danisa dan Hengki. Apa kabar guys? Baik, baik, baik. Kita terbang. Baik. Oke, setahu gua Joy Moran itu berdiri dari tahun 2015. Ini 2003. 2013. Oh, 13. Iya. Gua salah nih info. Saya dari mana sih ini 2015? 2013. Sekarang berarti udah 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Awet kan? Lumayan. Lumayan loh. Tapi katanya dari tahun 2015 ke 16 itu kan kalian lagi naik-naiknya tuh. Mm-mm. Terus tiba-tiba kalian memutuskan buat vakum nih. Take a break lah ya. Yes. Ya, 3 tahunan ya kurang lebih. Dari, Terus belakangan nih tahu-tahu kalian manggung lagi. Iya enggak sih? Ini maksudnya apa nih? Apakah ini pertanda comeback-nya kalian atau gimana? Anissa? Ya, jadi kita sempat vakum di 2 sampai 3 tahun kan. Uh-huh. Itu karena mungkin dari maraknya kita perform-perform, uh-huh, mungkin dari kitanya butuh istirahat sejenak. Sibuk ya, dulu sempat sibuk ya. Ya. Bayangin dari 2013, hampir tiap weekend ketemu. Manggung tiap weekend nih. Laku dari ya kalian. Sama iklan. Bukan, nyari-nyari aja manggung. Oh, gitu. Terus ya mungkin namanya manusia ya tumbuh capek mungkin ya kayaknya sehat dulu dia jenuh nih jenuh sama apa sih, tapi, sama bayangin dari 13 sampai ke 15 kita bareng terus gitu kayaknya istirahat dulu ya gitu. Oke, okay. Berarti take break-nya emang buat istirahat ya, nggak ada drama-drama apa-apa, nggak ada. Alhamdulillah nggak pernah berantem, nggak pernah. Sekali nggak, serius. Iya, ini kan kalian 4 orang kan sebetulnya. Harusnya satu lagi basisnya kita lagi berantem sekarang. Oh my god. Makanya dia nggak datang. Enggak. Tolong kalian ungkit dong drama kalian itu. Enggak ya? Tapi enggak ada drama-drama nih. Enggak ada. Tapi sebenarnya selain karena jenuh, emang enggak ada faktor lain. Enggak. Masa sih? Apa kan ya? Kan kalau ngeband enggak ada drama itu kayak kurang bumbu. Sebenarnya bukan jenuh sih, kayak lebih tepatnya tuh kayak kita udah beraktivitas berempat, bareng-bareng terus, cuman kita enggak bisa keluar yang buat diri kita sendiri gitu loh. Oh, me time-nya. Me time-nya gitu. Kita. Me time sebagai musisinya. Sebagai musisinya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah kita vakum sebentar. Sambil enggak asal vakum tapi ada cicil-cicil. Iya. Oh, tetap berarti tetap. Di belakang cuman, panggungnya masih tetap di dapur rekaman tuh masih tetap workshop kayak gitu masih, ya. Tetap. Berarti selama berapa tahun tuh dari 2000 selama 2-3 tahun itu kalian bikin apa? Tadi sih memang mau album lagi kan, tapi ternyata memang berat dibandingkan album pertama gitu, karena berat kondisinya ya? Mulai berubah semua nih, agak mulai berubah gitu. Eranya ya. Eranya nih? Eranya udah mulai berubah. Oh, nanti kita akan ngomongin oh, itu. Iya, betul. Nanti kita akan ngomongin itu. Nah, tapi sekarang nih dengan kalian udah mulai manggung-manggung lagi, apakah itu emang pertanda kalau oke, kita comeback nih? Iya, kayaknya sekarang udah mulai jelas nih alur untuk anak-anak band. Jelasnya mulai, dari? Udah ada jalannya, udah mulai gampang. Kalau dulu di era kita tuh benar-benar kayak perpindahan dari RBQ udah hilang, udah hilang. Musisi juga jadi bingung mau kemana nih ya, gitu. Berarti kalian gak ngerasain yang zamannya RBQ itu tahu-tahu di transferin label sekian gitu, gak ngerasain? Enggak. Belum. Enggak bisa beli mobil incil-incil buat beli rumah gitu. Tapi dari segi musiknya sendiri nih, dari kalian Joy Moran yang sebelum vakum sampai yang sekarang comeback ini, apa yang berubah? Ada bedanya gak? Kalau dari musik sih, kalau sound udah pasti berubah. Sound? Dari album pertama ke album kedua itu udah pasti berubah dari segi sound. Dan kalau untuk album pertama itu kita lebih dominan di gitar. Ya. Oke. Lebih kenceng lah. Kita kurangin tuh kayaknya. Kenapa? Pengen berubah aja, karena terlalu elektro. Enggak terlalu elektro. Maksudnya yang dulu. Yang dulu tuh lebih, karena dulu mengharuskan pakai distorsi gitu ya, karena dulu distorsi malah? Iya, karena eranya waktu itu kita bikin memang lagi popang segala macam. Supaya kita masuk ke situ, kita kasih bumbu distorsi. Sekarang kayaknya sudah mulai dihilangin. Sekarang lebih kemana nih? Kita main lebih ke elektronya sih. Elektronya. Karena
memang kalian tuh mengusungnya kan memang electronic pop ya. Mm-hmm. Itu sendiri kalian terinspirasinya dari mana? Kalau untuk influence itu kita tuh suka kayak band-band 80-an. Oh iya. Yang bahkan enggak ada elektro-elektronya ya. Kalau elektro sih ada kayak semacam New Order. Atau The Cure. Oke. Oke, ke sana. Sama kah semua atau beda-beda nih? Influence-nya. Sama, hampir sama. Sehati ya kalian nih. Ya. Makanya itu satu visi misi. Ya. Nah, makanya jarang berantem ya. Nah, kasih beda lah. Bukan jarang, enggak pernah. Enggak pernah lah, enggak pernah. Di band saya gimana cara biar bisa kayak gitu? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Sesuatu loh. Heeh. Wow. Tepuk tangan dulu buat. Ya. Terima kasih. Ini ada 5 penonton. Wih, banyak. Tapi kita coba flashback dulu nih. Ke belakang gitu ya. Kita kan bisa lihat dulu mungkin band-band yang mengusung electronic pop itu belum semasif sekarang ya kan? Iya kan? Terus kayak dulu mungkin ada The Upstairs, terus Good Night Electric dan kawan-kawan tuh malah ujung-ujungnya satu-satu hilang gitu. Nah kalian sendiri, apa yang bikin kalian tuh akhirnya kayak oke deh gue main electronic pop, pop deh. Apa yang bikin kalian tuh kayak akhirnya deal untuk mengusung genre ini. Sementara kalian tahu waktu dulu itu begitu kan? Apa ya? Sebenarnya dari dulu kita malah enggak pernah memikirkan di upstairs atau enggak sama sekali. Enggak. Sama sekali kita. Kayaknya orang yang denger lagu kita tuh langsung ke arahnya ke sana. Oh, kayak sana. Pas gua lagi denger, ini ke sini, sini gitu. Dulu waktu ngebuat lagunya enggak sama sekali mikirin band ini, band itu enggak. Cuma pas orang lagi denger, ini lebih kayak ini ya. Kok ini kayaknya satu benang merah gitu ya. Mirip A nih, mirip B nih, gitu. Padahal enggak, kita gak mikir. Gak mikir. Tapi kalian sendiri bisa bertemu bertiga gini, ya kita bikin electronic pop. Wah, gitu gimana? Jadi awalnya, gue tuh bikin dulu gitu ya lagu ya. Oh, berarti lu ya? Idenya nih lu nih? Awalnya. Berarti emang lagi belajar. Era itu 13 tuh lagi zaman-zaman musik digital yang dipakai laptop kita bisa bikin. Lagi ngoprek-ngoprek nih ya, nyoba-nyobain. Nah itu tuh ada tuh orang yang ngasih software yang namanya Eko. Hai Mas Eko. Berjasa berarti ya Mas Ebab ya? Nah udah mulai dari situ ngoprek-ngoprek sekalian nih bikin gitu. Terus lo ngubungin teman-teman yang lain? Tahu mereka bakal, kayak ini bakal sewarna nih sama gue anak-anak ini tahu. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang latihan di studio gue waktu itu. Oh gitu, satu-satu. Bapak ini abang-abang studio ya? Jadi satu, Hengki ini tadinya bukan drummer, gitaris. Iya, tadinya gitu. Hengki malah gitaris. Dan lebih parah Danisa. Dia nungguin pacarnya yang latihan. Iya. Dan udah putus sekarang? Udah. Udah ya? Udah putus. Jadi nemenin pacar doang, main band. Terus? Kayaknya mukanya lucu, gini mau ngeband ya, yuk. Udah tampang, ini mohon maaf ini modal tampang ya? Iya, enggak, tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, lihat cara mainnya, unik juga gitu sentuhannya. Kok tahu dari mana dia bisa main musik? Ya kan kita latihan dulu, kita jamming dulu, bikin lagu, coba deh mainin isi lagunya gitu. Ternyata ada sentuhan cewek tuh. Dari modal tampang akhirnya tata bisa gitu ya? Bisa. Terus tuh gak sih dibilang, gue tuh sebenernya ngajak lo cuma karena mukanya lucu dicat. Doang gitu. Kesel ya? Aduh. Tapi ternyata dibuktikan ya, tata dan Nisa, wih. Keren. Beda gitu, beda lah. Beda. Jadi ada manis-manisnya gitu di band ya? Ada cewek-cewek lucu. Simple, langsung dapet. Makanya buat teman-teman yang belum dengar lagunya dari Joy Moran harus dengar sih. Harus. Yang manis-manisnya tadi itu apa sih yang manis sih gitu ya kan. Terus sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini nih, kita kan ngebahas tentang bisnis industri musik di era digital ini. Yes. Sesuai dengan perjalanan karir musik kalian deh, apa sih yang benar-benar terasa gitu sama kalian bedanya pemasaran musik zaman dulu sama yang sekarang di era digital ini? Lebih kayak gini, kalau dulu itu kita lebih berusaha bagaimana cara kita membuat CD, kaset gitu fisik, ya lebih ke fisik, cuman sekarang itu kita kayak bukan dipaksa, ditantang untuk menjadi lebih kreatif untuk dunia streaming sekarang. Lebih ke dunia streaming, jadi tuh kayak strategi platform digital tuh ngena banget sih. Cuman itu buat aku sih, statement aku itu jauh lebih positif sih. Positifnya gimana? Positifnya gini loh, banyak orang, mostly sih,
mostly tuh kayak dia ditantang untuk membuat harus ada album atau minimal lagu sendiri. Uh-huh. Jauh lebih kreatif sih, kayak sekarang zamannya di YouTube ya, ada cover. Dan yeah, dia tuh kayak berlomba-lomba untuk bagaimana caranya dia bisa terus bertahan di era tiap itu. Tiap hari itu ada terus yang baru. Pasti. Gitu ya. Pasti. Kalau CD itu kan waktu zamannya kita tuh bagaimana caranya bisa menjual kepingan itu gitu. Iya, iya. Kalau sekarang tuh lebih ke bagaimana dituntut untuk lebih kreatif lagi sih. Oh, harus selalu ada. Harus selalu ada. Kalau sekali nongol aja. Iya, iya. Karena tiap hari itu pasti selalu ada aja yang baru. Kalau lo enggak ngeluar ikut seaktif itu, lo ketinggalan ternyata ya guys. Harus upgrade. Harus upgrade. Dan upgrade. Yep. Nah, terus dulu nih, tadi seperti yang Nadisa bilang, kalau dulu kan kayak orang berlomba-lomba buat jualan CD fisik, kepingin fisiknya. Yeah. Dulu kalian sempat jualan fisik CD, yeah, betul, yang dijual ceban alias 10 ribu. 10 ribu, men. Itu tahun berapa? Itu tahun 2013. 2013, 2013. Panggung ke panggung jualnya. Iya. Benar. Jadi kalau kita manggung, kita selalu bawa CD. Ya. Nah, kita selalu bilang, minta buat, gitu. Ketemu di belakang kalau ada yang mau beli CD. Oh gitu. 10 ribu tapi cuan nggak tuh? Iya, karena modalnya 5 ribu aja. Oh, oke. Okay. Dari cover. Itu dijual CD kalian ya, album dijual ceban. Itu goalsnya mau cuan apa mau biar orang masuk biar apa orang, pada denger-denger biar aja? Biar orang denger aja. Pengen tahu sih mereka menghargai musisnya walaupun cuma 10 ribu. Tapi ternyata gimana? Lumayan. Hasilnya? Lumayan. Lumayan. Lumayan enggak tahu uangnya. Lumayan apes apa lumayan? Serius oke. Okay. Walaupun kita manggung enggak dibayar, ada bawa uang dari si ceban-ceban ini. Iya. Okay. Ada yang bagus lah buat kitanya. Dan bahkan sampai sekarang tuh masih ada yang nyimpen album pertama kita. Oh. Itu sih yang gak nyangka, masih nyimpen dan itu lumayan. Iya sih, gitu. Kalo dulu tuh kayak punya kepingin CD tuh kayak gimana gitu. Bangga gitu. Gitu pride bangga sendiri, iya, gitu ya. Iya, iya. Dan kalau band tuh kayak gak ngeluarin album yang ada CD tuh kayak ada kurang ya. Kuring gitu ya. Kuring. Dulu. Pembuktian. Aktualisasi diri sih sebenarnya. Tapi sekarang ngeluarin album lagi, ngeluarin CD fisik lagi enggak tuh kira-kira? Kayaknya enggak sih. Serius? Kayaknya enggak ya. Lempar platform aja? Platform dulu deh. Digital. Itulah bedanya nanti, sekarang ya. Kalau dulu kayak kuring gitu kalau enggak ada fisiknya, kalau sekarang mah ya dunia maya aja sih gitu ya. Oke. Okay. Terus kayak sekarang nih kan akhirnya kalian mengudara kembali, tapi di era digital ini ya kan, strateginya pasti beda dong. Sama zaman dulu. Ya. Kalau dulu lebih saya penting banyakin off airnya, lo jualan di mana-mana pun. Gitu. Sekarang apa? Satu jadi gini. Kayaknya kita nggak boleh setelah buat album nggak boleh santai udah. Kita gimana? Harus lebih kreatif lagi. Jual sendiri. Kita juga harus sering berkampanye nih. Kampanyenya dari Instagram, dari sosial media. Sosial media. Mungkin dulu ya, sosial media sekarang. Mungkin dulu iya, masih. Pasti. Terus gimana? Kalau dulu mungkin setelah keluar karya udah gitu aja, iya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh, kita harus terus kampanye kalau nanti udah jadi. Kalau dulu tuh ya, gue sempat ngerasain yang kalau udah keluar apapun lah ya, single atau album itu lanjut promo di radio, TV, yes, gitu. Benar. Sekarang juga kayaknya udah agak-agak bergeser ya. Iya. Lu sendiri ngerasain itu? Banget, ngerasain banget. Akhirnya promonya di sosial media doang? Iya, promo di sosial media dulu. Selain itu? Digital platform lagi juga masih perlu. Perlu sih. Kayak parkir musik ini juga sangat ini membantu. Oh, ini salah satu iya, cara kalian buat, iya, strategi kalian berarti, iya, ya? Oke. Kolaps ya sama media-media musik lainnya. Iya. Iya. Oke. Iya boleh sih. Iya ngebantu. Ini ngebantu banget nih. Nah, kalau sosmed pasti tiap kalian main sosmed dong? Main. Iya. Joy Moron sendiri aktif di sosmed? Aktif. Penting apa menurut kalian sosial media ini buat alat engagement sebuah band? Balik lagi ke era digital nih. Nah, gimana nih? Yang kalian rasain banget deh. Yang rasain banget itu gini. Kayak mungkin ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Kalau sisi negatifnya tuh kita dipaksa, kalau seandainya kan kita ada di tahap atas baru kita dari panggung ke panggung gitu. Kalau dulu kan kita panggung ke panggung dulu baru brek, naik gitu. Naik. Kalau ini dibalik. Kita terkenal dulu dunia mayanya. Iya. Baru ngikutin off air lo. Nah, biasanya ya, sekarang lebih ke situ. Kalau misalkan kita nggak aktif di sosial media, pasti kayak
Kalau sekarang lo nggak aktif musisi, nggak aktif di sosial media, kalah sama selebgram yang bikin lagu. Benar. Nggak. Nggak. Karena saya merasakannya. Tapi kalian sendiri nih, kalau orang kan pakai kerja sama-sama publisher, terus ada lagi yang label, manajemen nih misalnya. Yes. Kalian sendiri gimana? Indie banget sendiri. Indie banget, semua serba sendiri. A sampai Z. Yeah. Workshop bikin lagu sendiri. Iya. Yeah. Semua serba sendiri. Studio rekaman di sendiri. Siapa? Ya kalau mastering mungkin dilempar ya. Cuman kayak proses kreatifnya lah. Itu sendiri. Oh, yang biasanya lebih aktif buat sebagai yang operatorin siapa? MD-nya siapa? Berdua sih sama gitar. Ada Sabit sama Rizky. Rizky. Oh, beruntung ya ada yang ngerti gitu ya. Harus kayak gitu. Kalau keluar lumayan Bu ya. Iya. Pas satu shift berapa gitu ya kan. Oke, terus pas lagunya udah jadi, kalian apain? Sekarang sih niatnya kalau udah jadi nih kita pengen todong-todong teman-teman kita lagi nih untuk bantuin kita. Tapi kalian ada kerja sama-sama publishing kah dan kawan-kawannya gitu dan semacam? Ada. Tetap dibantu sama publisher. Emang ya kita nggak boleh. Dulu CD juga bukan dari uang kita. Oh gitu? Iya. Dari dulu gimana? Dari Lounge 78 ini. Dari Lounge 78. Jadi kita kan sering main di sini, hampir tiap minggu. Di Lounge 78 ya, ini? Betul. Terus yang punyanya, Andri dan Ibu Ira ini, suka sama lagu yang judulnya Galau itu. Oke. Bikinnya CD deh, ya udah berapa, udah kita kasih. Wow, thanks to Lounge 78 ya, tepuk tangan dong buat Lounge 78. Gila, keren banget loh. Serius? Bu, saya juga bisa kali ya mau dibantu nanti. Mana ya? Asik ya? Asik ya? Asik. Berarti disupport sama orang-orang tak terduga? Selain nanti jadi juga kita minta todong lagi. Oh gitu ya? Oh, tolong dibantu ya, saya dimasukin gitu. Susah. Saya juga bisa Bu gitu ya. Aku sih nanti bayar WhatsApp aja. Oh bisa. Terus berarti kalau yang sekarang tetap kerja sama sama publishing. Iya. Tapi untuk proses promo segala macamnya kalian tetap harus andil sendiri ya. Iya. Wah. Jadi biar gimana lagi memang harus. Emang zaman sekarang sih emang harus gitu ya. Daripada nanti gabung sama siapa dipotong banyak gitu ya. Betul. Potongan ya. Lebih tahu. Lebih tahu loh. 50%. Wow. Oke guys, dulu nih kalau gue sendiri pernah gue ngikutin zamannya promosi musik lewat Facebook, Facebook Nation, SoundCloud. Lu SoundCloud. Jalanin. Facebook Nation ya kita. Iya, Facebook Nation. Iya. Ada. Terus sekarang udah ya udah makin banyak ya Twitter, Instagram, sampai YouTube lah yang paling hype lah sekarang. Yep. Tapi favorit kalian sendiri yang mana? YouTube. Instagram, YouTube. Instagram, YouTube. Keduanya sih. Itu yang paling ngaruh. Buat pengalaman kalian sendiri nih. Kayaknya sih ya sekarang nih. Kalian tuh meriksa nggak sih kayak pertumbuhan saat ngeluarin sesuatu nih? Wah kalau yang ini like segini nih, viewsnya segini nih, subscribe kita nambah segini. Lu mantengin itu nggak? Mantengin. Mau nggak mau harus. Mau nggak mau harus. Biar kita standarisasi tahu. Penilaian kalian dari situ ya. Iya. Maksudnya ini karya lo sukses apa enggak ya dari situ juga. Karena gini di dunia era digital itu kita karena kita vakum nih, itu kita kayak ngelihat nih arah kita mau kemana nih. Iya. Terus sekarang tuh di era digital itu kayak kita harus tahu kapan kita rilis dan itu rilis album atau single kita harus tahu arahnya. Nah itu dia. Akhirnya tuh. Udah tahu sekarang. Sudah. Apa yang kalian tahu dari itu? Ya gini, balik lagi ke musik itu kan dari zaman ke zaman dulu 2013 zamannya pop-punk. Yeah. Ya kan? Terus ngalir kayak gitu. Nah, sekarang kita lebih kayak ke sound-nya ya kita bedain. Okay. Tapi enggak beda jauh ya. Tetap sama cuman beda di gitar mungkin. Gimana sih bedanya? Nanti kita lihat aja ya. Yeah. Terus kalau yang sekali lagi deh. Kalian yang sempat vakum ini nih. Kan itu lumayan lama ya? Iya. Yeah, 2 sampai 3 tahun itu kan lumayan lama. Kalian waktu itu kepikiran nggak sih ini orang masih ingat kita nggak ya, orang akan terima lagi nggak ya Bang. Karya kita itu apa sih yang kalian rasain? Justru dari mereka yang ayo bikin lagi gitu. Justru kalian punya ya. Ini penikmat musik kalian namanya apa? Moronoid. 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 Oke. Okay. Moronoid nih berarti yang mengatin kalian. Iya. Sampai ada orang yang dari Purwokerto itu datang. Iya. Ayo guys, kesana dong. Di sana butuh pencerahan katanya. Wah. Musik senja itu udah bosan katanya. Asik. Ayo kesana, udah capek gitu. Minum kopi guys gitu ya. Terus jangan lupa kopi guys. Terus sampai kayak gitu. Ya udah, sah berangkat. Kosong-kosong berangkat. Nah itu pertama kalinya kita perform lagi. Setelah lama. Purwokerto ini. Purwokerto. Itu turning pointnya dari situ ya, berarti. Ya. Berarti kalau nggak ada orang Purwokerto kayak gitu, kalian nggak bakal comeback dong.
Bisa jadi. Wow. Bisa jadi. Jadi gini loh, merasa kalau fans itu udah kayak label, kayak perusahaan label buat kita. Jadi lagu yang kita bikin, mereka suka nggak? Oh, kalian lempar ke situ dulu. Maksudnya kalian lempar ke situ sebelum rilis beneran? Bener. Oh, kalian ada komunitasnya gitu ya? Kalian rangkum di mana mereka? Kalian satukan di mana mereka? Ada grupnya kah? Enggak, di Instagram aja. Oh, gitu. Oh, berarti kalian sebelum rilis besar-besaran, kalian kasih dengar mereka, mereka suka, baru kalian baru kalian lempar ke seluruh dunia. Kayaknya ini lagu yang paling mereka suka. Oke, kita jadiin masuk ke album 2. Itu proses lama memang, hampir 3 tahun itu. Milih-milih lagu itu. Lama. Tapi untung mereka masih nunggu ya. Iya. Untungnya tuh ya itu karena support dari mereka tuh kita ayo sampai hari ngumpul berempat kayak itu yang buat kita semangat buat gas lah gitu. Sikat nih, gas ini lah. Kayaknya udah kelamaan nih. Depan ntar nikah kita udah susah ngurus anak lagi, cewek lagi ya kan. Aduh, ntar kalau enggak ada Danisa kan enggak kurang manis. Betul. Oke guys, ini kita udah hampir di ujung obrolan kita. Pertanyaannya ini kurang ini kurang. Gak ada lagi pertanyaannya? Ada. Kira-kira nih apa? Kalian punya pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana, Moronoid, atau mungkin info-info terupdate dari kalian yang harus mereka tahu? Apa ya? Selain album, mudah-mudahan cepat selesai sih. Oh belum nih? Udah berapa persen? 60% Ada berapa lagu nanti kira-kira? Pengennya sih antara 10 deh. 10. Oh, album nih ya, bukan mini album nih ya. Album beneran album ya. Album langsung. Oke. Ya benar ini tuh selesai dulu baru deh kita mikirin. Yang paling utama berarti album dulu. Album dulu. Kira-kira kapan keluarnya? Tungguin aja. Asik. Pokoknya nanti ada Mamalia, takut ya? Iya. Takut. Ditarikin. 4 tahun kemudian selesai. Pokoknya album kemarin keluar. Katanya bulan depan mau keluar gitu. Terus ketawa lagi. Terus selain album apa? Ya info-info nanti kalian mau bakal manggung di mana gitu? Manggung masih bulan depan sih. Bulan depan. Masih bulan depan. Info-info terupdate dari kalian biasanya kita bisa tahu dari mana? Instagramnya Joy Moron. @joymoron. Joy Moron World. Joy Moron. Dunia Joy Moron. Oh, mungkin kalian sesuatu bisa kasih tahu Instagram masing-masing? Hengki. Untuk Instagram gua Hengki1975. 1975. Aku Hello Dance. Hello Dance. Hello Dance. Oke. Gua @ Sabit Omdet. Gue ya Farah double. Yes, yeah. Yeah. Oke, kalian ada pesan-pesan lagi enggak buat Moronoid di luar sana? Doain cepat selesai biar kita bisa ketemu lagi. Iya. Yeah. Jangan lupa guys, kalian tungguin karena biar mereka makin semangat buat menyelesaikan album mereka yang 60% ya. Mudah-mudahan 3 bulan lagi lah ya. Amin. Gua tantang lo ya. Oh, 3 bulan lagi ntar kita ketemu lagi ya. Oke. 3 bulan lagi guys, kita tungguin karya terbaru dari Moronoid sih dari Joy Moron. Oke, mungkin teman-teman Joy Moron akan siap-siap dulu karena abis ini kita akan dengerin langsung performance dari Joy Moron. Silakan. Oke. Okay. Ya, guys. Dan akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Indigo setiap bulannya karena kita akan datangkan band-band keren lainnya ke kelas seru dan pasti tiap bulan itu beda-beda tema pembahasan kita. Terima kasih untuk Lounge 78, Kopi Janji Dong, dan It The Work. Dan gue Yaya Farah juga tim Parkir Musik pamit. Ini dia. Jangan jauh dari hati-hati dari Autism Joy Moron.
tatablah mataku, aku milikmu, peganglah tanganku, tataplah mataku, aku milikmu. Bermain hati.